Kalau kita kata Allah Maha Besar, tiba-tiba bila bunyi rebek, kita terus kerja juga. Duduk gala juga, terus duduk buat kerja juga. Nah, berarti benda lain tu lebih besar daripada Allah. Belawak je kalau kita kata Allahu Akbar tu. Jadi kita kata tu mesti dengan buat. Bahawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selain daripada Allah, kecil belaka. Bapa mari masjid ni kerana bunyi rebek. Itu maknanya kita yakin pada Allah. Musim ni tak boleh nak mari masjid mana ni, orang ikat pula dah. Jadi kita berdoa supaya Allah Ta'ala nak buat cepat-cepat penyakit ni. Dan kalau boleh tamat cepat sikit PKP ni, supaya kita boleh semaya dengan sempurna. Allahu Akbar. Betul lah Nabi sebut dalam hadis, antara tanda kiamat di akhir zaman, orang buat masjid comel-comel, megah masjid hebat, tapi tidak ada jemaah. Sebab lah niat ni timbul ni, nak pergi semaya tak boleh, lama tak boleh. Ha, tu tanda-tanda Allah buat mari dah kat nak kiamat ni. Allah buat mari so-so bala, so-so penyakit. Ini dunia kita ni tata Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. 1400 tahun lebih dah hijrah dengan Nabi, berartinya kita ni dekat dengan kiamat. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada seorang ulama mengatakan kiamat tidak lakah pada tahun 1500 hijrah, berartinya ada 50 tahun lebih lagi umur dunia. Oh ya, tuan-tuan yang mulia, sebab itulah belum pada tahun 1500 ni macam-macam berlaku dah benda pelik. Hok kita tak ada dah pala tuan-tuan. Gapo dia? Antaranya banjir besar di Kelantan pada tahun 2014. Mari pula lah ni. Covid, corona pula dah. Seluruh dunia kena, bukan Malaysia saja. Berartinya Allah kata so-so ujian satu per satu pala, menunjukkan bahawa dunia kita ni semakin dekat dengan kiamat. Ha, maka oleh sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yakinlah kita bahawa tidak ada kuasa, tidak ada orang yang boleh membimbing kita, tidak ada orang yang boleh memberi rezeki pada kita, tidak ada, tidak ada, tidak ada segala-galanya dunia akhirat kecuali Allah yang Maha Besar. Itu kita kena yakin, barulah insya-Allah mudah-mudahan Allah mati kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.